Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki sesi yang kedua. Paparan dan diskusi oleh narasumber kita di acara dialog kebangsaan hari ini. Dan di sesi yang kedua ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita. Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibi, Presiden Republik Indonesia ketiga. Dan sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar. Sekilas mengenai moderator kita. Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar adalah profesor riset pada Pusat Penelitian Politik LIPI, mendapatkan gelar PhD dari Monash University Australia tahun 1990 dan sejak 1984 menjadi peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Kepada moderator kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati. Kita memasuki sesi dialog kebangsaan kita yang kedua. Tadi, kita sudah menyimak paparan dan diskusi dengan Presiden Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Sukarno Putri. Sekarang, kita mendapat kebahagiaan dan kehormatan untuk melanjutkan dialog kebangsaan. Dan nanti, tanya jawab dengan Profesor Dr. Insinyur Bapak Baharudin Yusuf Habibi presiden Indonesia yang ketiga. Silakan, Bapak. Pak Habibie ini suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi LIPI bisa menghadirkan Bapak di sini. Tentu ini tidak pertama kali Bapak Habibie berada di LIPI, tetapi barangkali di gedung ini, di yang baru ini dan tadi Bapak sudah melihat uh, wajah baru LIPI. Jadi LIPI tidak lagi terlalu kusam seperti dulu. Sekarang sudah mulai agak kinclong, jadi kita sudah sudah berani mengundang uh, tiga presiden Indonesia ke sini. Pak Habibie, uh, LIPI ini mengadakan acara dialog kebangsaan uh, dalam rangka ulang tahun LIPI yang ke-50 dan juga ulang tahun uh, Republik Indonesia yang ke-72. Saya yakin, sebenarnya hadirin tidak perlu lagi diperkenalkan siapa Bapak Habibi ini, tetapi panitia sudah menyiapkan sedikit uh, apa CV tentang Bapak dan tidak ada salahnya sedikit saya mengulangi uh, memperkenalkan Bapak Profesor Doktor Insinyur Dr. Uh, Baharudin Yusuf Habibi yang merupakan putra kelahiran Pare Pare Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dan beliau meraih S1 dari teknik mesin dari Jerman dan kemudian kemudian uh, uh, pernah di ITB tetapi bapak drop out dari ITB <laughs> karena melanjutkan uh, ke Rhenisch Wellfalling Technisch Hochschule di Jerman dan tentu kita semua tahu beliau adalah Presiden Republik Indonesia pada masa-masa sulit Indonesia transisi dari sistem se sebelumnya Orde Baru menjadi ke era demokrasi pada pada masa-masa sulit beliau adalah pilot yang menyelamatkan Indonesia dari crash landing yang terkenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia pada tahun 98-99. Beliau adalah juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Sebentar sekali hanya dari bulan Mei dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 1998. Tapi Beliau menduduki posisi yang sangat lama sebagai Menteri Riset dan Teknologi, dan sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, yaitu dari tahun 78 sampai dengan tahun 1997. Pada tahun 1978, Pak Habibie uh, telah di, uh, menjadi penasehat senior di bidang teknologi untuk Dewan Direktur messerschmitt bolkow Blom atau MMBD Hamburg, dan sederet banyak sekali. Uh, posisi yang diemban oleh Pak Habibie dan begitu banyak sekali doktor Honor Kosa yang beliau terima, tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Cuman di sini Pak Habibie kami mengharapkan mendeng mendengarkan wisdom dari Bapak tentang masalah kebangsaan, bagaimana kita mengelola keragaman bangsa kita ini sangat majemuk dan ini adalah merupakan kekayaan, merupakan sesuatu yang sangat kita banggakan tetapi ini juga merupakan tantangan karena tidak mudah mempersatukan yang begitu beragam. Di lain pihak, dulu juga dikhawatirkan kita hanya menekankan persatuan sehingga keragaman seolah-olah dikepinggirkan. Tapi sekarang keragaman menjadi sangat menonjol, jangan-jangan persatuannya menjadi semakin cair, ter, menjadi semakin tipis misalnya. Ini adalah salah satu dilema bagaimana kita mengelola kebangsaan kita. Namun kita tahu bahwa Indonesia patut bersyukur karena ini merupakan mukjizat, tidak banyak bangsa di dunia yang bisa hidup da relatif damai. Kita lihat banyak sekali konflik terjadi di belahan dunia lain yang mungkin suku bangsanya hanya sedikit tetapi mereka porak-poranda. Uni Soviet sudah bubar, Yugoslavia sudah bubar. Perang saudara di Syria, perang saudara di Libya, perang saudara di Yemen dan di banyak tempat lagi. Nah, Bagaimana kita bangsa Indonesia menurut Bapak dapat mengelola kebangsaan kita sehingga kita tidak hanya hidup 50 tahun atau 100 tahun tetapi bisa hidup mungkin dalam kurun waktu yang tidak terhingga. Banyak bangsa yang dulu besar sekarang sudah menjadi sejarah. Tetapi ada juga bangsa yang dulu ada bangsa Cina, bangsa India sekarang masih tetap eksis. Apa yang harus menjadi kunci sehingga bangsa itu tetap bisa kuat? Dan bapak juga adalah seorang yang berkiprah, tidak hanya pada tingkat nasional, tapi Pak Habibie terkenal sebagai ilmuwan yang sangat terpandang di lingkungan global. Nah, bagaimana kita menempatkan diri supaya kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya, tidak hanya menjadi konsumen dari produk luar, tidak hanya menjadi konsumen dari pemikiran luar, tapi kita bagaimana juga berkontribusi terhadap kemajuan peradaban dunia misalnya. Saya yakin tidak ada yang lebih tepat lagi. Kebetulan Bapak menjadi seorang presiden Indonesia, tapi Bapak juga menjadi adalah seorang ilmuwan yang kelasnya adalah kelas dunia. Jadi dalam waktu 30 sampai 40 menit ke depan maksimum Pak, kami mohon Bapak bisa memberikan pandangan-pandangan Bapak dan mohon maaf kalau seandainya saya lancang harus meng Hentikan bapak di tengah jalan, seandainya uh, waktu sudah habis. Kena saya yakin uh, para uh, apa, hadirin kita di sini sangat ingin untuk berdiskusi langsung juga dengan bapak. Jadi saya persilakan bapak, apakah mau duduk atau di sana? Silakan pak, terima kasih. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jumlah penduduk di dunia ini sudah berkisar 7 miliar orang kebijaksanaan seseorang atau manusia tergantung dari masukannya karena itu ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan garbage in garbage out Secanggihnya manusia itu, kalau masukannya itu salah, semua outputnya salah. Keliru, kita menghadapi suatu kenyataan bahwa teknologi memungkinkan masuknya kejadian-kejadian di ruangan kehidupan tiap masyarakat tanpa bisa dihentikan. Masukan-masukan itu merupakan informasi informasi yang benar-benar mencerminkan kejadian sesuai dengan ya perilaku manusia tersebut atau masukan yang direkayasa masukan ini memasuki ruang kehidupan dari tiap keluarga di muka bumi ini di Indonesia lihat aja yang mempunyai smartphone sudah berbanyak dia bisa dapat informasi dari Ibu Google, bukan Ibu Guru, Ibu Google. Dia dapat informasi dari YouTube, dari mana saja, tidak ada yang salah. apa informasi itu menguntungkan dirinya atau menguntungkan, boleh dikatakan keluarganya atau masyarakatnya itu lain. sudah sudah kenyataan PBB yang didirikan oleh negara-negara waktu berakhirnya Perang Dunia Kedua, kalau dipelajari hanya mengandung unsur hak asasi manusia. LSM-LSM yang memperjuangkan dimanapun, human right, hak asasi manusia. Tapi harus diimbangi oleh kewajiban. Siapa memperjuangkan kewajiban asasi manusia? Siapa? Saya pernah bersama-sama dengan Helmut Schmidt mengajukan dari Interaction Council agar supaya PBB, dalam hari ulang tahun yang salah satu itu, memasukkan unsur-unsur. human right diimbangi oleh human responsibility tidak diterima. Come on. Mikir mengapa kena sistemnya pun itu sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. diberikan veto kepada beberapa negara dan sebagainya. Sedangkan masalah-masalah yang timbul di dunia itu, siapa yang membuatnya? Adalah manusia. Manusia itu satu-satunya yang membuat masalah. Tapi manusia itu pula satu-satunya yang hanya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hanya manusia yang menyelesaikan masalah, dia bisa meningkatkan kualitas kehidupannya. Tidak mungkin Anda bisa meningkatkan kualitas kehidupan dari keluarga Anda, atau Anda sendiri, atau negara Anda, atau bangsa Anda, jikalau Anda tidak berani menformulasikan masalah-masalah yang ada yang menjadikan kendala-kendala dalam kehidupan Anda sehari-hari dan tidak berani menyelesaikannya. Kalau diam ya tinggal aja begitu terus. Jadi manusia itu yang membuat masalah, manusia itu yang menyelesaikan masalah. Manusia itu harus menghadapi masalah karena satu-satunya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya adalah menyelesaikan kendala-kendala masalah-masalah yang dihadapi. Karena itu kita bersyukur bahwa bangsa kita masih bersatu. Masih menyatu. Saya sering ditanya, "Berapa lama, Pak? Apa tidak dikacaukan oleh keadaan?" Enggak itu, saya. Sekarang alasannya. Manusia itu membutuhkan bahasa. Bahasa adalah satu-satunya jalan untuk menyampaikan informasi yang ada pada tiap manusia kepada manusia yang lain. Manusia adalah satu-satunya makhluk Hidup di bumi ini yang memiliki kemampuan untuk menerima masukan, menyesalkan secara rasional, mengambil kesimpulan. Kalau tidak ada teorinya, mengembangkan teorinya, tapi yang hebat lagi, apa yang dia capai selama 80 tahun, misalnya. Atau saya usianya 81 tahun, okay? Saya mulai berfikir benar-benar, ya kata-kata umur 18, saya masuk TIAH 18 tahun. Saya selalu darah dagingan seorang insinyur. Saya tidak mengerti itu politik. I'm not interested. I'm not interested. Saya interest bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan dari keluarga saya dan keluarga masyarakat saya terhadap rakyat saya. Secara halal. Tapi saya belajar itu 18 tahun. Sampai sekarang 81 tahun. Sekarang pun masih belajar. Tadi malam saya tidurnya jam 3. Saya kerja, kerja saya tadi ya, wah udah deh, saya saya kan uh, baca yasin untuk ibu, ibu yang melahirkan saya dan ibu Ainun. Setelah itu saya uh, tahlil, setelah itu saya baca uh, dua juz lama itu, tapi sudah hafal. Kan setiap malam saya laksanakan. Baru saya masuk dalam ilmu pengetahuan, masalah-masalah yang dihidup. Saya buat R80, pesawat terbang. Tiba-tiba muncul anak saya, Ilham. Saya baru mau tidur. <laughs> Dia juga, ya saya harus buat waktu untuk anak saya. Ya, kita diskusi, akhirnya tidurnya sekitar jam 3. Belum-belum, udah bangun, harus subuh. Terus, ya tidur setelah subuh. Terus sekarang berada di sini. Saudara-saudara. Setiap manusia punya siklusnya. Cara hidupnya, cara bekerjanya. Tapi dia butuhkan bahasa. Bahasa kita bersyukur. Bahasa Indonesia. Satu bahasa. Sehingga saya bisa berada di sini. Walaupun saya berdiskusi tadinya bahasa Jerman tadi saya bahasa Inggris, saya dengarkan Indonesia, tapi itu bahasa. Tapi saya bicara dengan masyarakat saya dalam bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia itu belum tentu baik. Tapi yang penting saya bisa sampaikan. Jadi kriteria pertama satu bahasa. Kriteria kedua, perilaku manusia itu perilaku, produktivitasnya, efisiensinya, daya saingnya, kreativitasnya bisa membuat inovasi dan berdasarkan perilaku. Perilaku itu mencerminkan resultante pada nilai-nilai yang ada pada manusia tersebut. Nilai budaya. Homo sapiens. Ceritanya itu 300 tahun, 1000 tahun, 300 ribu tahun. Ada yang bilang 300 ribu tahun, ada yang bilang 200 ribu tahun. Tapi tidak ada yang bilang baru 100 tahun. 300 ribu tahun Homo sapiens berarti otak Anda dan otak saya sama. Kulinya aja, tempatnya badannya berbeda. Tapi kalau lihat lipatan-lipatannya dan sebunyi sama. Saya baru di Jerman. Datang masuk di klinik. Terus saya diperiksa. Tiap enam bulan diperiksa. Waktu saya duduk situ datang orang. Dia bilang, Bapak, Profesor Habibie ya? Ya. Kenapa Pak? Saya insinyur ini. Kamu kenal dari mana? Kenapa Pak? Saya kenal Bapak. Ngapain kamu sini? Saya apa? Pakai jantung. Jantung saya itu jantung anak muda yang umur 80 tahun mendapatkan celakaan dan sekarang saya jantungnya itu di badan saya. Oh ya, kamu jantung anak muda itu. Kamu tahu siapa? Tidak Mereka boleh tahu. tahu, tapi saya tahu pak. Sekarang saya tanya sama kamu, kamu itu anak muda yang 28 tahun jantungnya sini atau kamu adalah siap? Dia bilang, hey, profesor, Main herz. Inan Herz von einen 28-jährigen yeah, jungen Mann, der einen Unfall hat auf seinem Motorrad. Sie, sind Sie der junge Mann oder sind Sie sich selber? Der hat, der bisa jawab. Tuh saya masuk ruangan profesornya berapa? Eh, hey, saya ketemu pasien kamu ini. Iya pak, dia itu uh, jantungnya anu tapi dia udah survive dia survive uh, sudah 30 tahun lebih tapi dia harus regular kemari sekarang saya, saya tanya sama kamu dia itu the same question nggak bisa jawab saya bilang ya Bu saya berkeyakinan badan Anda ada hardware hardware itu Menghasilkan medan magnet di dalam tubuh Anda, dan serentak segera medan magnet hidup, maka masuk yang saya namakan, boleh sering super intelligent software. Dan super intelligent software itu di mana? Di otak, di dalam definisinya, atau di sini? hei, itu definisi kamu sebagai dokter. Saya tidak mau perdalam ini. Saya cuma perlihatkan bahwa manusia itu satu-satunya makhluk bisa memberikan akumulasi pengalamannya kepada generasi penerus. Karena dia mampu generasi penerus itu dibentuk, dia punya sistem, adanya hardware dan ada super intelligence software di mana super intelligence software ada beberapa bagian besar belum ada programnya bagian kecil sudah diberikan programnya yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia oleh siapapun juga karena si penciptanya yang namanya Tuhan yang Maha Esa telah memberikannya yang lain tergantung piri-pirinya tergantung masukan tergantung informasi kesimpulannya itu. Jadi manusia itu satu-satunya makhluk yang boleh dikatakan bisa meneruskan pengalamannya yang positif atau negatif, datanya, teorinya dan sebagainya. Saya waktu muda dikasih mengenai fisika yang ditulis oleh Einstein. Saya baca, itu dia buat selama dia hidup. Tapi saya baca dalam dua hari, ngerti juga. Bisa mengatakan kritik begini dan sebagainya. Tapi itu bukan saya lebih pintar dari Einstein. Tidak, memang manusia diberikan kemungkinan untuk bisa menyerap apa yang diakumulasikan oleh generasi sebelumnya dan mengembangkannya menjadi lebih baik dengan keberanian dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi yang secara tertulis atau tidak tertulis implisit atau eksplisit berada dalam persamaan-persamaan yang diberikan. That's a man. That's mankind. Karena itu saya namakan perilaku. Perilaku yang memberikan nilai-nilai. Nilai-nilai itu terjamin pada produktivitasnya. Pada efisiensi yang bekerja. Tiap, ada, tiap manusia hanya diberikan 24 jam sehari. Tidak ada yang lebih. Masalahnya what are you doing in 24 hours? Jadi yang menentukan itu proses kebudayaan atau proses pembudayaan adalah sinergi positif dari budaya yang mungkin 300 ribu tahun dan agama agama tertua di muka bumi ini sekarang hanya 5000 tahun, Pak. Islam 1438 tahun. Tidak dibenarkan itu kalau orang pakai kudung, pakai mang, semua ditutup punya mata gitu seperti orang yang di timur tengah itu itu Islam had nothing to do. Karena budaya kita lebih tua dari 1438 tahun. Sedangkan dia pakai gunung-gunung begitu, mungkin 100.000 ribu tahun, mungkin 10.000 ribu tahun. Entah itu tuh. Kalau orang yang berada di Timur Tengah, dia tidak mengenal apa hujan, tidak mengenal awan, tidak mengenal guntur, tidak mengenal kilat. Yang dia mengenal hanya kalau malam hari dia lihat ke atas bintang tak terhingga. Saya rasa itu semua merangsa manusia untuk melahirkan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Monoteisme lahir di situ. Kalau kita di Indonesia ada guntur, ada kilat, ada gunung meledak, Ada banjir. Juga di Jerman gitu. Tapi akhirnya dia. Wah oh, siapa yang menyebabkan ini? Belum ada. Belum ada sains. Dia belum tahu. Karena di situ tidak mungkin lahir monoteisme. Semua itu. Saya bicara sedikit mengenai lingkungan. Semua Benar, benar budaya yang ditubuhkan oleh lingkungannya. Saya bicara mengenai sains. Saya bicara mengenai kemampuan manusia menyampaikan apa akumulasi pengalamannya. Sekompleks suatu teori pun dia bisa mengerti. Dia berarti harus dikritik, oh salah, begini harus begini. Dia bisa akumulasi. Jadi, saya singkat kan pada yang kedua ini namanya nilai-nilai values jadi bahasa harus satu values harus sama values yang di timur tengah yang tidak mengenal guntur dan kilat dan hujan dan sebagainya lain dengan orang yang mengenalnya itu lain deh different perilakunya juga lain nilainya lain. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga. Ah, inilah. Harus memiliki political will to be one nation. Dan political will ini harus ada. Saya beri contoh. Malaysia, bahasanya di Indonesia sama. Nilai-nilainya hampir sama. Tapi political willnya lain. Dia Malaysia, kita Indonesia. Dan political will ini menghasilkan sesuatu, namanya dunianya Indonesia dan dunianya Malaysia. Ah kita harus bicara mengenai dunia, dunianya Indonesia, alat political will be an Indonesian. Indonesia itu mendapat pengakuan dari PBB dari seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kalau itu dihalalkan, tiap saat suatu suku satu itu bisa keluar dari itu. Wah, Amerika mungkin dari Texas mau keluar, mungkin keluar dari itu mau keluar. Dulu dari Jerman jelas itu yang namanya Bavaria dia mau keluar dia sendiri. Tapi kalau itu terjadi tidak ada negara-negara lagi. Kacau dunia ini. Jadi kita harus sadari bahwa kita mempunyai bahasa satu, syukur alhamdulillah, sumpah pemuda. Kita mempunyai nilai-nilai yang juga hampir sama dari Sabang sampai walaupun kita memiliki suku-suku yang berbeda, etnik grup yang berbeda. Dan etnik grup itu mempunyai tulisan sendiri, bahasa sendiri. Dan etnik grup inilah yang sebenarnya, ya saya bilang itu serangga ya. Saya itu adalah yang memberikan otonomi daerah. Kemarin saya dengan Jim Lee, tahu Jim Lee asidik kan? saya Jim Lee dan Dasrik dan satu orang dari Seknek. Itu yang Seknek datang, saya dengan dengan Jim Lee sedang know, diskusi mengenai masalah-masalah. Itu sampai mengenai contoh. Saya bilang, itu ya. Waktu saya jadi presiden, Pak Harto itu, dia beliau lengsel jam 10 pagi, jam 10 malam, jam 20, saya sudah bentuk kabinet. Pada pembentukan kabinet, saya keluarkan Bank Indonesia. Karena saya dikritik Bung Karno, Bank Indonesia anggota kabinet. Pak Harto, Habibie baru masuk aja dia keluar. Diprotes. Saya nggak usah sebut nama-nama yang protes. Yang jagoan-jagoan ekonomi. Itu Habibie goblok, dia nggak ngerti ekonomi udah belum-belum dia keluar. Saya bilang, just know. Pemerintah itu tugasnya untuk melaksanakan pembangunan agar supaya terjadi pemerataan pendapatan pemerataan dari kesempatan orang berkembang dan adanya prasarana ekonomi, prasarana pertahanan dan semua aman itu tugasnya. Untuk hal itu dia butuhkan mata uang. Mata uang itu harus dicetak, dibuat oleh sesuatu organisasi yang tidak ada kaitannya dengan kekuasaan. Oh, I have to stop, ah. Eh? Oh, I have to make sure. Nanti tanya aja ya. Tanya aja. Jadi saya stop aja mengenai Jim itu. Karena nanti lama. Ini 10 <laughs> Ini Ibu Dewi ya. Itu seperti Jim Lee, kayak anak saya saja. Karena mereka waktu muda ikut dengan saya kan. Nah, jadi yang berani tadi saya bilang yang berani mengatakan you have 10 minutes hanya dua ibu. Satu namanya Ibu Ainun, satu Ibu Dewi. <tuk> yang lain enggak berani. <tuk> Anak saya sendiri enggak berani. <tuk> tapi ini berani. It's okay. Ya. Tapi ya, terima kasih Dewi. Boleh ya? Jadi saya mau sampaikan deh. Saya sampaikan sama mereka, Waktu itu, Bank Indonesia, karena Bank Indonesia adalah suatu organisasi yang harus memberi garansi bahwa pemerintah atau rakyat Indonesia memanfaatkan sesuatu yang namanya uang yang berkualitas tinggi. Kualitas berarti nilainya tidak turun, tidak naik, saya bisa merencanakan long term dengan angka-angka tersebut, saya bisa memperhitungkan menjadi lebih predictable. Tuh, panjang itu. Saya bilang ini singkatannya kesimpulan saya diskusi sekitar itu. Sekarang, dia bilang, wah Bibi itu membebaskan pers. Enggak. Nah, Kenapa? Saya baru tahu waktu Pak Harto Lengsen, itu saya dapat laporan nih, dari empat angkatan. Dari Pangap. Dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dari Keluarga Besar Golkar, dari pimpinan MPR, dari pimpinan DPR, sepuluh. Masukannya itu tidak satu yang match. Bingung dong. Saya bilang, saya bingung. Biasanya kalau saya dapat itu saya baca, langsung diskusinya tuh yang kerja di saya tahu dan tidak merah saya bilang gini 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 di, laporannya semua masalah tim tim pun saya selesaikan begitu selesai ini gimana sepuluh saya pusing jadi marah itu masa saya sekali kirim kok nggak dijawab biasanya cepat sekali saya panggil sini sini lihat nih tidak ada yang match. Jadi bagaimana itu? Jawabnya. Itu saya bilang sama waktu itu bukan uh, uh, bin. Namanya bakin. Kak bakinnya. Wah, gimana Pak Abi canggih sih. Pakai komputer semua. Setelah langsung di scan, langsung bisa lihat. Kita susah Pak. Wah, ya, ya lain. Jadi saya nggak bisa. Terus saya bilang, bagaimana ya? Saya tidak tahu siapa yang benar. Karena garbage in, garbage out. Gitu kan? Apa saya buat? Saya panggil Pak Wiranto, boleh cek. Faisal Tanjung tidak lagi, Pak Wiranto. Hei, mulai segera. Tiap orang boleh berbicara seenaknya saja. Tiap orang boleh membuat surat kabar, tidak usah pakai izin. Buat. Saya buka pintunya. Alasannya, saya nggak bilang sama orang-orangnya. Saya diam. Ainun pun saya nggak beritahu. Alasannya apa? Saya mau tahu mau apa sih kamu? Saya mau cek sendiri. Kalau saya bilang, saya mau dapat masukan dari ada, wah direkayasa itu. Saya bilang, oke. Oh ya bisa kan? enggak, saya bilang gitu. Bong debat, saya presidennya. saya dapat Saya dapat masukan. Masukan dia gila. Tuh apa caranya saya nanya saya ini ada benar lagi. Tapi satu I find out. Ada beberapa kekuatan yang sebenarnya selama saya mengenal namanya politik atau gerakan-gerakan. Karena kebetulan waktu saya mahasiswa, saya juga memimpin gerakan mahasiswa di Eropa. Tapi saya tidak mau main politik. Saya mau pembangunan, mengisi kemerdekaan itu. Jadi saya tahu mengenai undang-undang satan dan sebagainya. Hafal. Jadi saya bilang, gila ini bertentangan tapi kok menyatu. Saya pikir, kenapa hanya menyatu? Oh, kenalawannya itu pemerintah. Kan Pak Harto belum 24 jam, oh Soeharto dia tembak. Untuk itu dia konsolidasinya tuh. Apa saya harus buat? Tahu apa? Saya bilang protokol, besok hari Jumat, kan hari Kamis Pak Harto lagi ser. hari Jumat, besok saya mau ketemu dengan Jaksa Agung dengan Pak Kila. Setelah saya umumkan anggota kabinet. Saya umumkan anggota kabinet, Bank Indonesia tidak ada, Jaksa Agung tidak ada. Datang itu Jaksa Agung dan wakilnya pakai macam pakai ini. Karena pakai tanda menteri. Saya bilang, dia tanya Pak saya dipanggil karena mau jelaskan saya kok tidak masuk kabinet. Bukan, nanti saya jelaskan tempat lain. Kenapa Pak? Hei, mulai segera. Semua orang yang tidak sependapat dengan kekuasaan keluar dari penjara yang di penjara hanya kriminal yang membunuh yang berbeda pendapatnya pula. dia cuma apa si gimana Bapak, semua kecuali yang ditahan berdasarkan ketetapan MPR saya tidak berhak tidak ada dasar hukumnya tapi undang-undang out tahu kenapa dia out, tak paham, semua langsung demo lawan Habibie. Saya juga, saya cuma lihat. Saya bilang, kan sebelumnya kalau dia boleh dia mau bebas, tapi selama dia, dia, kalau dia berencana mau bunuh saya, silakan. Selama dia belum act, dia tidak bersalah. Tapi kalau dia act, saya punya Intel juga sebagai yang berkuasa punya sisi hijau kita hadapi stand by tapi jangan ditang apa yang terjadi you know what I learned dengan melepaskan itu saya lihat yang tadi bersatu tes gitu kita diam. menjadi tanpa disadari mulai bertentangan aha you belong to that death. you that, death, death. that jadi semua yang satu force untuk menghadapi masalah kita semua dengan cara-cara kekerasan begitu ya oleh mereka sendiri diperingatkan oleh yang harus menentukan itu sebabnya bukan karena saya mau menjadi hero menjadi orang yang memberikan kebebasan pers no karena saya diindoktrinasi bahwa bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke satu sepanjang masa. Kalau anda P4, saya indoktrinasi bu. Saya Wardiman itu indoktrinasi. Saya tamat SMA 54 pak. Mungkin yang hadir di sini uh. baru lahir mungkin. Atau yang lain belum lahir. Tapi 54 saya tamat SMA. Waktu itu belum ada ITB. Saya ini Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang berada di Bandung. ITB baru tahun 60an. Jadi saya laksatkan itu untuk survive karena Indonesia I have to do that. Jadi Pak, <tuh> begini saja. Saya berhenti aja di sini. Jadi saya baru perlihatkan dua. Saya bisa cerita banyak sekali. Ya. Karena juga saya cerita banyak sekali karena banyak pengalaman, sungguh dan itu bukan ngarang ada jejak-jejaknya. Ya saya bisa bicara mengenai kapal terbang, bisa mengenai kapal, bisa senjata, bisa apa saja. Oh, Oke, okay. tapi dalam hal ini saya batasi karena kita dalam saya berikan lewat uh, waktunya mau uh, tanya saya mengambil kesimpulan. Jadi kita ini harus menyesuaikan sumber daya manusia. Terbaharukan, berarti terbaharukan itu di belakangnya berarti dia yang terbaru, yang baru selalu libay yang sebelumnya, kan. Yang berkesinambungan nilai-nilainya dia tingkatkan lebih tinggi, kualitasnya, oke. Okay. Itu perilaku semua, the whole spectrum, itu LIPI harus mengadakan riset. Pretelling, data sama saya saya kasih pointers yang under riset bukan LIPI saja, di universitas. Di daerah, karena kita memberikan otonomi daerah, kalau orang berbicara mengenai adanya suatu sasarannya, budaya Indonesia, tidak ada itu salah. Yang ada, banyak mungkin 600 budaya di dalam masyarakat yang hidup di benua maritim Indonesia, suruh dia berkembang sendiri. Nanti budaya itu bersinergi dengan agama dia bisa itu saya namakan iman dan takwa. Itu saya namakan high touch. Itu dia bersinergi dengan high touch iman dan takwa menjadi high touch dan dia bersinergi dengan iptek yang namanya melalui pendidikan yang namanya high tech menghasilkan apa ya manusia yang produktif, efisien dan kalau dia diberikan lapangan kerja dia bisa menjadi unggul dan masuk manusia unggul ini akan memperjuangkan terjadinya yang kita kehendaki adalah peradaban Indonesia. Peradaban Indonesia itu berakar pada yang tadi saya katakan masyarakatnya. Karena itu, saya sampaikan juga, LIPI harus mengadakan uh, analisa bahwa yang kita butuhkan adalah kembali, back to basic, garis besar haluan negara itu garis besar haluan negara bukan orde baru waktu orde baru didirikan belum ada GBN tanyanya Pak Marlin yang masih hidup saya dan Pak Marlin dan timnya kita bekerja keras untuk menyusun garis besar haluan negara sampai terjadi sekarang itu harus dikembalikan tapi berakar pada mana ada garis besar haluan daerah kenapa daerah sudah lebih otonomi Otomi daerah, dia punya nilai-nilai berkembang sendiri. Ya, sistem pembudayaan berkembang. Sistem pendidikan berkembang. Kita harus perhatikan kehidupan di dalam keluarga-keluarga. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi pemerintah itu harus memikirkan iya, ya, kualitas kehidupan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan agama yang bersinergi positif dan bersih tiga posisi pula dengan pendidikan sehingga dia terampil itu harus diberikan perhatian khusus bukan saja pada anggaran bukan anggaran untuk buat spending kemana tapi you have to go to the detail the devil is in the detail dan itu bukan hanya lipi lipi bisa makronya tapi yang di daerah-daerah itu harus diperhatikan bukan stop di situ Iya, yang, yang namanya peranan wanita bukan peranan wanita. Dia harus memperhatikan bahwa proses pembudayaan dalam keluarga itu berfungsi. Proses pendidikan berfungsi, karena itu saya dalam orasi di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya sampaikan ini harus disempurnakan, harusnya menjadi Universitas Pendidikan dan Pembudayaan Indonesia. Ya, jadi saudara-saudara, nanti tanya aja lah. Terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak Habibie. Sebenarnya, sayang untuk memotong Bapak ketika udah baru sampai penghangatan ini. Sebenarnya tadi itu warming up dan sebenarnya hangat, tapi itu tadi beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bapak Habibie. Kita berpikir bahwa... Kita beruntung memiliki bahasa pemersatu, karena tanpa bahasa kita bisa saling berkomunikasi, dan banyak negara besar hanya kena bahasa tetap berkonflik. Mereka, dan yang kedua ini, yang penting sekali dari sinilah nilai-nilai, apakah masyarakat itu memiliki nilai untuk bekerja sama, untuk menjaga toleransi, untuk saling menghormati, untuk kompetitif, budaya kerja keras, atau justru budaya malas-malasan, cepat puas, ingin pintas, atau justru ingin memperhatikan bagaimana prosesnya. Ini tidak datang dari langit tentu saja karena ada proses pembudayaan. Dari sini pentingnya peranan dari pendidikan dan juga Bapak Habibie menjelaskan tidak hanya masalah sains dan teknologi tapi juga masalah nilai-nilai yang sifatnya lebih transendental, agama ya, yang juga memberikan kita menjadi manusia ya humanity kita. Dan Bapak Habibie juga berbicara bahwa untuk menjadi satu bangsa Menjadi dunia seni itu ya political will, karena menjadi negara bangsa itu adalah suatu rekayasa politik. Itu tidak given dan itu bisa berubah-ubah. Dan beliau menyatakan berkali-kali bahwa dunia Indonesia ya adalah yang dimiliki, yang dibangun oleh uh, manusia Indonesia dengan nilai-nilai yang datang dari mana saja, tapi menjadi kita jadikan Indonesia. Jadi ini saya kira penting sekali di era sekarang ini kita globalisasi, mengambil nilai dari luar, tapi kita menjadikannya milik kita melalui proses adopsi dan adaptasi. Dan menarik sekali bahwa Pak Habibie bicara tentang press freedom, itu bukan masalah ideologi hanya untuk press freedomnya, tetapi bahwa supaya beliau bisa mendapatkan informasi yang beragam, sehingga bisa menilai sendiri mana yang benar dan mana yang fake. Tidak disensor, tidak direkayasa oleh kepentingan-kepentingan sektoral. Jadi, jadi Logika dari press freedom adalah you need good information ya. Yeah. Dan uh, uh, mengenai juga melepaskan tahanan politik bukan hanya karena kesadaran keinginan demokrasi saja tapi memberi kesempatan untuk beragam suara datang sehingga juga memecah belah konsentrasi lawan politik karena mereka saling berargumentasi ber, uh, dengan yang lain. Waktu kita hanya sudah habis sebenarnya. Tapi saya kira boleh satu ya panitia ya, ada pertanyaan satu dari floor. Nah satu saja, jadi uh, saya ini mohon maaf sekali karena waktu ini. Jadi Bapak yang duluan ya uh, perkenalkan nama dan uh, apa yang mau disampaikan kepada Pak Abibi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, uh, nama saya Muhammad Solihin. Ya, saya juga alumni dari Tanah Selebes. menyelesaikan pasca sarjana di uh, Low Faculty Hasanuddin University. Prof, uh, tadi sempat menyinggung masalah bahasa ini sangat menarik, di mana Indonesia ini adalah negara yang paling unik dan berhasil menetapkan satu bahasa nasional dari 113 lebih daerah pada saat itu. Dibandingkan dengan Afrika yang terpaksa menetapkan 11 bahasa nasional ditambah satu bahasa penjajah untuk mengakomodir persatuan dan kesatuannya. Ini mungkin uh, strong point dari yang disampaikan oleh Prof. Habibie. Terus yang kedua tadi saya tertarik dengan uh, mengembalikan ruh Garis besar haluan negara, nah ini kemudian ditambahkan dengan orientasi garis besar haluan daerah. Nah, kira-kira mungkin bisa sedikit uh, prof, sedikit berbagi tentang wujud teknis implementasi dari uh, keduanya, supaya ini bisa menjadi semangat. Karena terakhir dari MPR itu rutin mensosialisasikan kembali garis besar haluan negara. Nah, ketika ini memang lebih. Uh, positif, kenapa tidak? not? Well, kita kembali kepada garis besar supaya siapapun presidennya itu punya rules, punya uh, roadmap yang jelas, tidak ganti presiden, ganti uh, kinerja seperti itu. Terus, yang terakhir nah ini berbicara masalah pendidikan. Hari ini, saya kira generasi muda Indonesia adalah generasi menunduk, gelisah ketika tidak lihat handphone dan sebagainya, dan kemudian diwarnai dengan... Satu kebijakan permen terkait masalah five day school sekolah lima hari, sekolah delapan jam ya baru-baru ini ini lagi marak. Saya kira mungkin menarik ketika Prof Habibie ya salah seorang tokoh yang sangat jenius di dunia sedikit berkomentar tentang five day school ini, ya bukan full day school tapi sekolah delapan jam itu gimana yang kemudian hanya menggunakan lima hari sekolah. Ini mungkin perlu sedikit untuk dibahas oleh Prof. Mungkin itu billahi ya, fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, Pak. Jadi itu masalah e, bagaimana teknisnya antara GBHN tingkat nasional dengan garis besar daerah dan juga mungkin apakah Bapak ingin berkomentar? Boleh juga tidak berkomentar karena itu masih polem, menjadi polemik itu tentang full day school dan dan sebagainya. Silakan, Pak. Jadi begini. Tadi saya berbicara mengenai sumber daya manusia. Dan saya garis bawahi sumber daya manusia terbaharukan. Terbaharukan berarti kualitasnya harus meningkat terus. Berarti saya juga jelaskan tadi bahwa manusia satu-satunya makhluk hidup yang mampu menyedot pengalaman yang generasi sebelumnya mengembangkannya menjadi lebih baik. Jadi ada dua hal secara kasar. Satu namanya kebiasaan estafet. Jangan tiba-tiba kalau dia berkuasa, oh apa yang lampau yang itu soal dia. Dia mau letakkan jejaknya sendiri. That's wrong. Ganti kabinet, ganti presiden, ganti pola. Wrong. Membingungkan counterproductive. Pertanggungjawabannya enggak ada. Wrong. Tadi zaman sebelumnya kita memiliki garis besar haluan negara. Garis haluan garis besar haluan negara itu ditentukan pada MPR. MPR dengan ketetapan MPR, yang dua 3 suara dari anggota MPR harus menyetujuinya, minimum. Dan semua undang-undang yang berlaku harus ada kaitannya dengan ketetapan MPR tersendiri atau dengan undang-undang dasar. Nah, sekarang garis besar haluan negara harus kembali back to basic berdasarkan ketetapan MPR. Yang membawanya itu adalah partai-partai yang berada di situ. Oke. Okay. Tapi ada kalanya partai yang tidak masuk, dia punya, tidak masuk uh, DPRI di Senayan sini, tapi dia kuat di daerahnya. Oke. Okay. Dan sedangkan ada daerah boleh dikatakan sumbangan pada sumber daya alam yang masih kita butuhkan. Itu besar sekali, tapi sumbangan dari sumber daya manusia kecil. Kenapa? Karena proses pembudayaan dan proses pendidikan tidak berfungsi. Karena itu dia harus diberikan kesempatan di mana kita telah memberikan otonomi daerah supaya budayanya bisa berkembang. Supaya dia bisa membuat undang-undang. Saya, saya cerita saja. Saya baru dari Parepare. -pare. Ya. Sepetek. Jadi Ah, udah deh, saya lewat aja pengalaman saya di pari, -pari nanti lain kali. Nanti terlama. Tapi saya mau sampaikan deh. Dengan adanya garis besar haluan daerah. Kita bisa menggaranti daerah terpencil dimanapun ada yang memperhatikannya. Karena itu produk hukum dari DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan DPRD itu ya orang-orang yang dari, dari, provinsi itu yang memilihnya. Oke. Okay. Jadi kita butuhkan informasi. Cuma ada tambahan satu deh. Dalam penyusunan garis besar haluan negara, mereka harus bersinergi positif dengan Dewan Riset Nasional. Jangan Dewan Riset Nasional dibubarkan. Strong, wrong. Mau nye. Ada situ Dewan Riset Nasional. Kan. Ada LIPI. Ada Akademi Ilmu Pengetahuan. Ada tokoh-tokoh dari masyarakat. Yang bukan politik. Ada silence majority people. Whatever. Gitu kan. Nah mereka itu harus bersinergi positif. Mereka harus ikut aktif. Menyusun. Garis besar. Haluan daerah, karena ada juga dewan riset daerah. Oke, okay. dan begitu untuk ini harus bekerja sama dengan dewan riset nasional, dengan fraksi-fraksi yang ada komisi-komisi. Jadi begitu deh, ya, saya rasa yang hal itu saya harapkan justru dari LIPI, saya hanya memberikan cetusan supaya anda diilhami mikir dong kalau pak Habib mikir kapal terbangnya anda mikir ini deh saya bisa mengikuti benih ini mati tapi kalau saya mikirkan semua saya nggak bisa tidur nanti nggak <tuh. tuh. tuh>. boleh tidur ya susah jadi ya saya minta ya saudara-saudara si -saudara, anda berada do it do it itu masalah kita bersama jadi harus akibatnya nanti, uh, bukan uh, uh, Departemen Peranan Wanita, no. Rumah tangga. Hmm. Rumah tangga itu beres. Saya baru-baru ke Timur Tengah. Saya ada rapat di Islamic Development. Saya datang. Tetapi, dia bilang, Pak Habibie, kenapa orang Indonesia itu tidak banyak lagi pembantu-pembantu dari Indonesia TKW tenaga kerja wanita dari Indonesia mereka baik sekali kita susah keluarga kita dan sebagai yang jadi saya jawabnya apa Heboh wanita wanita itu ibu-ibu punya anak dia harus di rumah dia harus meningkatkan kualitas keluarga sejahtera saya pakai bahasa mereka bahasa Islam. keluarga sakinah. Dan itu tugasnya bukan ngurus keluar kamu, ya harus siapa lagi? Kalau akhirnya bagaimana sumber daya manusia terbarukan itu kualitasnya, intaknya dan ipteknya bisa berkembang baik. Karena intaknya itu mulai dalam kandungan nilai-nilai itu sudah diberikan. Itu saya bisa cerita lama. Oke pak, mohon ya, maaf saya. Jadi memotong. dalam hal ini saya, saya per, per, uh, menyampaikan bahwa uh, benar-benar dengan tadi yang saya cetuskan itu ada konsekuensinya, dah harusnya dalam penyusunan kabinet ada nanti harus keluar pada GBN dan hati dan ada konstruksi nanti nanti pemerintah yang uh, kita pilih ada presiden yang memiliki konsep melaksanakan GBN sesuai dengan jadwal. Dan itu jelas akan berakar sampai daerah-daerah terpencil. Dan nanti dia bertanggung jawabkan, oke? Okay. Oke. Okay, saya Pak. rasa yang lain Anda kan expert lebih expert dari Pak Habibie. Jadi silahkan pikirkan sendiri. Saya hanya cetuskan kemana karena waktu kita ter terbatas. Jadi supaya Anda tidak cari-cari. Udah deh. Dari pengalaman saya selama berapa puluh tahun itu take that way, oke? Okay. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih banyak Bapak Habibie. Sekali lagi kami mohon maaf Pak, karena saya tahu Bapak itu bisa bicara sampai 5 jam. Tapi akan sangat sulit berbicara dalam 40 menit. Dan ini saya kira rekor bagi Bapak, karena kita sangat-sangat uh, terbatas waktunya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah pada Bapak Habibie. Saya kembalikan kepada uh, MC. Baik, terima kasih. Boleh kita beri applause sekali lagi yang meriah untuk pembicara kita di sesi yang kedua, Bapak Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga, yang telah dipandu oleh moderator kita, Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar. Ya. Mohon tetap di tempat Ibu Dewi dan Bapak Baharudin Yusuf Habibie untuk menerima kenang-kenangan pada waktunya nanti. Baik, kami ucapkan selamat datang. Kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, yang telah bergabung dalam acara dialog kebangsaan hari ini, hadirin yang berbahagia, tari Giring-Giring.